Berikut ini cara untuk mematikan getar keyboard Realme. Kalau kalian merasa terganggu pas ngetik di HP Realme seperti ini. Nah, kalau ada getar kalian bisa ikuti cara berikut untuk mematikan. Ada juga getar di keyboard ini, navigasi, settingannya itu di sini. Buka saja pengaturan, kemudian pilih suara dan getar. Nah, lihat di sini ada haptik dan nada. Ini getar sistemnya. Jadi kalau ingin mematikan di tombol navigasi ini dimatikan. Untuk keyboard sendiri, kalian bisa atur di sini di bagian pengaturan tambahan, pilih yang namanya keyboard dan metode input. Kalian cari kalian menggunakan keyboard apa? Biasanya keyboard saat ini itu ada Google Keyboard. Nah, pilih kelola papan ketik, kalian pilih Google Keyboard. Kemudian untuk getarnya kalian pilih bagian preferensi, nanti lihat di bagian ini. Kekuatan getaran. Nah, kalau misalnya kekuatan getarannya masih belum dimatikan, kalian nolkan, pilih OK. Nanti dia akan hilang untuk getarnya. Itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.